Qala an masuk ke hadis Nabi SAW. Haddatsana Malik an ibni Shihab an ibni Sabbaq anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil jum'ah min al jum'ah ya ma'syaral muslimin inna hadzal yawm ja'alahu Allah 'aidan faghtasilu wa man kana 'indahu thayyib fala yadur ayyamsi minhu wa 'alaykum bisiwak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahwa kata Ibn Sabbaq bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat berkata dia kepada kaum muslimin, ya ma'syaral muslimin, hai orang-orang muslim, maksudnya hai sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadza yaumul jum'ah, hari ini adalah hari Jumat. Ja'alahu Allahu 'aidan, Allah menjadikan hari ini hari raya. Jadi kita orang muslim ni alhamdulillah banyak hari raya. Hari raya nak sekali dua kali dalam setahun, hari raya Aidul Fitri, Aidul Adha. Hari raya setiap minggunya, setiap pekannya ada hari Jumaat. Itu hari raya kita. Dan bahkan sebagian para ulama mengatakan hari Jumaat itu lebih besar, hari raya besar dibandingkan dengan hari raya Aidil Adha. Kan hari raya yang paling besar kan hari raya Aidil Adha, disebut dengan Yaumul Akbar, Aidil Akbar, hari raya besar. Takbir kita tiga hari, tiga hari dalam hari tasyrik, masuk empat hari di hari raya kita bertakbir, itu tanda hari raya besar. Tapi ternyata ada pendapat ulama mengatakan lebih besar hari Jumat dibandingkan dengan dua hari raya. Apa sebabnya? Dua hari raya itu hukum solat di dalamnya sunnah, hukum khutbah di dalamnya juga sunnah. Sedangkan hari Jumat, hukum solat Jumat itu wajib dan hukum berkhutbah di hari Jumat itu wajib. Maka ulama berpendapat lebih besar hari raya Jumat itu dibandingkan dengan hari raya Aidil Adha. Nah, itu dia. Cuma orang kita banyak yang sepele kan. Pas di hari raya berbaju baru, berterompa baru, kopiah baru, tiba di hari Jumat yang lusuh-lusuh saja. Nak terpakai lah, itu baru dipakai. Ha, kadang nak pula nampak ciri-ciri daripada pakaian yang orang yang sedang berhari raya. Pakailah lama. Kadang pakai, tiba di hari raya, nak lah, sudah baru. Padahal hari Jumat itu justru hari raya juga. Maka bedakanlah hari Jumat itu dengan hari yang lain. Bedakanlah hari Jumat itu. Mungkin di hari Jumat itu awak pakai baju putih-putih, atau mungkin di hari Jumat itu kita membersihkan rumah. Pokoknya ada dibedakan, bukan saja pada setingkat ibadah kita mesti membedakan hari Jumat itu dengan hari yang lain, tapi dalam hal apapun mesti bedakan juga Jumat itu dengan yang lain. Wa man kana faghsilu, kata Nabi, hari ini hari Jumaat, hari ini adalah hari raya kita, faghtasilu, maka mandilah kamu, kata Nabi. Ha, ini ada perintah. Maka perintah ini menurut mazhab kita Syafi'i dengan mayoritas jumhur ulama bahawa mandi Jumaat itu hukumnya sunnah. Tapi ada pendapat yang menjelaskan wajib mandinya, ada di antaranya pendapat Ba'dal Hanafiyah. Karena menurut Imam Abi Hanifah bin Nu'man, setiap perintah itu datangnya daripada Rasulullah atau daripada Allah, maka itu itlak lil wujub, katanya. Berarti bermanfaat kepada hukumnya wajib. Imam Syafi'i berkata, selagma Imam Syafi'i berakal balik, mulai dari Imam Syafi'i berakal balik, hatta tuwfiya, sampai beliau meninggal dunia, tidak pernah beliau meninggalkan mandi Jumat. Tak pernah. Ya, berarti selama beliau mulai dari akal balik, tetap beliau mandi Jumaat. Walaupun beliau dalam keadaan sakit, tetap beliau mandi Jumaat. Jadi mandi Jumaat ni hukumnya sunnah dan besar pahalanya. Adakah mandi Jumaat ini terkhusus kepada orang yang liman hadara Jumaat, bagi orang yang nak menghadiri Jumaat atau tidak? Fihi khilaf. Ada khilaf daripada kalangan ulama. Ada yang mengatakan hari mandi Jumat itu adalah mandi yang disunnahkan kepada orang yang berangkat dia untuk Jumat. Kepada orang yang berangkat untuk Jumat, maka dianjurkan dia berhias diri, mandi, memotong kuku, itu memcukur bulu-buluan di tubuhnya.
Itu bagi orang yang berangkat. Adapun bagi orang yang tidak berangkat, maka tidak disunahkan. Ini pendapat pertama. Adapun pendapat yang kedua, pendapat Maliki, bahawa kesunahannya itu bukan untuk orang yang berangkat Jumat saja, tapi kepada orang yang ada dia, berada dia pada hari Jumat, mendapatkan hari Jumat. Seperti ibu-ibu, ibu-ibu kan mendapatkan hari Jumatnya. Ya, hari Jumat, idunya dari Jumat itu berarti dapat dia hari Jumat. Ibu-ibu yang tidak berangkat pergi solat Jumat, disunahkan juga dia untuk mandi Jumat. Ya, menurut Malikiyah. Disunahkan juga dia untuk memotong kuku. Ya, disunahkan juga dia untuk berharum-haruman. Ya, disunahkan juga dia untuk membaca yasinnya. Ya, maka oleh karena itu perintah Nabi di sini bukan untuk orang yang hadir saja, tapi bagi orang yang mendapati hari Jumat. Maka disebut faghtasilu, kata Nabi SAW, faghtasilu. Wa man kana indahu tib, dan siapa yang memiliki tib, tib wangi-wangian, airih, parfum, fala yadurruhu, maka tidak mengapa, tidak memberi mudarat baginya orang, ayamsi, bahwa berjalan ia, ayam syia, bahwa berjalan ia minhu daripadanya, daripadanya tip. Maksudnya dia pergi ke masjid tetap memakai wangi-wangian, tidak apa-apa, menurut hadis Nabi SAW di hari Jumat. Jadi setelah kita mandi, pakai pakaian yang bersih, putih, setelah itu beri wangi-wangian. Nah, itu yang dimaksud berjalan dia dalam keadaan berwangi-wangian ketika hari Jumat, maka itu boleh. Kemudian kata Nabi apa? Wa alaikum bisiwak, dan hendaklah kamu melaksanakan siwak. Ha, ini jelas ini. Dari sini bahawa siwak itu hukumnya sunnah. Menurut Imam Az-Zahiri wajib karena Nabi menyuruh alaikum bisiwak. Jadi siwak di sini ini sebelum mandikah atau sebelum solat? Kalau dilihat daripada tertibul hadis, bahwa bersiwak itu sebelum salat, mandi, pakai wangi-wangian, setelah itu bersiwak, setelah itu baru kita salat. Nah, itu dia. Jadi ini salah satu jawaban pertanyaan teman-teman, apakah sama bersiwak itu dengan menggosok gigi? Nampaknya tidak pada kasus ini. Walaupun di hadis yang lain, di pendapat ulama yang lain, qaul ulama, bahwa sebelum kita mandi dianjurkan bersiwak. Nah, mungkin itu qadiyahnya pas pada gosok gigi. Tapi pada hadis ini bersiwak yang dimaksud di sini bukan gosok gigi, bukan menggosok gigi pakai Pepsodent, pakai apa gitu maksudnya bukan, tapi memang bersiwak dengan memakai alat kayu, kayu siwak itu. Itu dia. Bagaimana siwak menurut sunnahnya Rasulullah SAW? Hendaklah, ini cara-cara daripada bersiwak. Bersiwak yang disunnahkan itu seseorang bersiwak dengan urdan, urdan, melintang, bukan tulan. Tulan tu gini, ini tulan namanya ini. Ini berbahaya. Ini bisa kepada berdarah gusi kita. Ha, makanya menurut Imam Abi Hanifah, sunnahnya bersiwak itu ketika wuduk saja, pada solat tidak. Kalau akan solat kita bersiwak, menurut Imam Abi Hanifah dikhawatirkan nanti sebelum solat keluar darah, gusi berdarah. Ini berisiko kepada solat kita. Jadi bagaimana? Bagusnya memang siwak itu sebelum wuduk. Menurut siapa? Mazhabnya Imam Hanafi. Tapi menurut mazhab kita Syafi'i, sebelum wudhu dianjurkan juga bersiwak, sebelum solat juga dianjurkan bersiwak. Ardan la tulan, melintang bukan memanjang. Kalau seperti ini tidak, bahaya bahkan. Ha, jadi tulan. Seperti apa? Seperti membentuk daripada membentuk daripada angka 8. Macam mana membentuk angka 8? Saya kadang ada juga siwak gitu, tapi jarang, karena jarang dipakai, jarang pula kita bawa. Membentuk angka 8 dimulai daripada atas kanan. Kanan tap. Betul, atas kanan, betul. Atas kanan, terus ke bawah. Setelah ke bawah, atas
kiri, turun ke bawah kiri, kemudian sampai ke sini, barulah kita ardan, rapatkan gigi, tap tap. Ha, begitu dia caranya. Awalnya itu dalam Syama'il ada itu, dalam Syama'il Muhammadiyah ada, dalam Muruqqil Ubudiyah juga ada itu, Syarah Bidayatul Hidayah Imam An-Nawawi. Dilunakkan ujungnya, ada yang mengatakan digigit-gigit sedikit ujungnya, kayu siwak itu. Ha, setelah dia lunak, buat macam angka delapan dia. Pertama dari atas kanan. Ini, tap, ke bawah kiri. Ke atas kiri, ke bawah kiri. Habis itu baru, ha, begitu dia. Itu cara bersiwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi adu, selalu Nabi buat siwak. Ha, yang megang siwak Nabi itu kadang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kadang Sayyidina Anas bin Malik, tapi yang paling sering itu Abdullah bin Mas'ud. Ketika Nabi minta siwak, mana siwak Nabi ini, kata Nabi. Sila berikan kepada aku siwak, datang sahabat memberikan siwaknya Rasulullah SAW. Jadi bukan tulan. Ha, bukan seperti siwak tu untuk gigi saja sebenarnya, tidak juga. Ada daripada fadilat siwak, diantaranya juga untuk lidah. Lidah, ha, seperti gunanya apa, gosok gigi kita lah siwak. Atau dengan gusi, ha, ada. Jadi begitu cara siwak yang disunahkan menurut hadis Nabi SAW. Ha. Jarang.